Sama. Dia juga masih punya pacar, gua juga. Oh iya. Iya, bohong umur. 83 kamu katanya ya? Apa 82? 82. Ngakunya 82. Kenapa bohong? Di sisinya dia, circle-nya dia bilang hati-hati dimanfaatin sama brondong. Ah, ini royal sekali. Kenapa? Enggak, lagi galau aku. Galau kenapa? Jadi kemarin aku makan mie instan. Terus hari ini aku pengen makan mie instan lagi. Jadi kan galau jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa harus pusing dan galau? Zaman sekarang itu kan ada mie hijau lemonilo. Pilihan kita setiap hari yang bisa dimakan sepuasnya. Emang boleh dimakan sepuasnya ya sayang? Boleh dong, karena mie hijau lemonilo ini tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Jadi insya Allah nyaman dimakan setiap hari. Oh masya Allah. Tapi hari ini aku ingin makan yang pedes, yang menantang gitu sayang. Ada nggak? Ada, sekarang aku bikinin mie hijau lemonilo yang pedes Korea. Rasanya daebak, itu kesukaan aku. Aku bikin sekarang, oke? Okay? Oke. Masya Allah. Nah guys, aku sama Kak Yuna tuh suka banget sama lemonilo karena mie hijau lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan. Makanya air busanya aja jernih, nggak berminyak. Mie hijau lemonilo, pilihan yang lebih sehat. Masya Allah sayang, ini mah enak banget. Ini pedasnya daebak banget. Coba aku bagi. Coba, pedesnya daebak. Enak pedes. Pedesnya gokil, mantep. Masya Allah, mantep banget. Kalau udah pilihan terbaik, ngapain pilih yang lain? Asli sih, mie hijau lemonilo pedes Korea ini tuh enak banget. Pedasnya daebak banget. Berarti sayang, abis ini kita belanja mie hijau lemonilo yang banyak ya. Nih, kita buka dulu aplikasinya. Banyak banget produk lainnya dan gratis ongkir lagi. Ya udah sayang, belinya di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang host bohongan. Oh, pernah jadi host. Kita dari zaman inbox. Zaman pasirnya unyil ya. Andika dan Usi kenal. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa. Makasih ya Kak udah datang ke rumah dia. Rumah dia ya. Enggak, ini kita mau naik. Kita nama katanya tutur kata. Tutur kata. Jadi itu mau nanya. Pernikahan ya, sama sih sebenarnya. Tadi kan kita juga habis collab ya. Banyak ilmu. Gantian gitu ya, sekarang. Ini banyak orang yang kayak nanya kan, itu kalau harus ngundang harus bayar ya? Enggak, mohon maaf. Enggak ada. Tapi ini hikmahnya kita jadi YouTube silaturahmi. Betul. Iya, betul. Kita ketemu artis A, artis B yang kayak udah lama enggak ketemu. Benar. Ketemu lagi gitu. Karena kan kita sama-sama kayak support semuanya pada punya YouTube gitu. Iya, benar. Nah, kau udah berapa lama nih, Kak? Hampir 10. Januari besok 10 tahun. Sama kayak Kia ya? Iya. Oh iya betul. Ya, 10 tahun. Iya. Kita beda setahun ya. Enggak beda berapa bulan? Beda berapa bulan? Jadi kita tuh pernah diundang satu acara, Kia baru menikah, kita baru menikah. Di tempat terapi. Bukan di tempatnya Mas Deddy. Oh iya benar. Jadi kita berdua benar-benar pasangan baru diundang pernah, makanya hampir barengan. Udah 10. Nah, Kak, awalnya memutuskan kayak kan
Maaf ya, Kak Dika kan lebih muda. Lebih muda, hampir 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun? Oh. 6 tahun. Iya. Oh sama ya, 7 tahun. Iya, beda setahun. Iya, iya. Maksudnya 6 tahun itu gimana gitu? Maksudnya kayak, ada gak sih kepikiran kayak, ya kalau dulu kan kalau aku ya, kan ya tipe orang beda-beda. Kalau aku tuh kayak, kalau ngeliat yang lebih muda, mungkin aku emang orangnya terlalu tua. Jadi di lokasi syuting soalnya. Aku tua banget kayak, ngeliat cowok yang lebih muda kayak main banget. Kan, kayak gak mungkin gitu. Itu gimana sih? Akhirnya yakin sama yang lebih muda. Iya, ya, ya, ya. Kok bisa gitu. Oke. Okay. Jadi mengingat keluarkan kekagumanmu ya? Kepada aku. Jadi dulu awalnya posisinya itu aku kan sudah jadi janda waktu itu ya, janda dengan anak dua, terus Andika masih bujangan lah istilahnya ya. Merintis lah. Masih merintis. Terus kita ketemu di satu kita satu manajemen. Dipertemukan kita ada Chinlock juga Chinlock. Bro, sama juga. Nah, tapi gue di project theater. Lokasi itu bahaya. Okay. Padahal kita project theater ya? Di theater. Aku jadi Cinderella, Andika jadi dewa, jadi dipasangkan. Yeah. Oh. Sama lah situasinya. Sama. Dia juga masih punya pacar, gue juga. Oh iya. Iya. Lah, yang sama aku juga temennya dia. Tapi kan baru pacar. Ya jadi pokoknya waktu itu kalau kejadian sebenarnya sih saat itu aku nggak tahu kalau Andika tuh waktu itu udah mulai suka. Iya. Ya aku nggak tahu waktu itu karena pure ya memang teman gitu. Nah aku tuh tipikal orang yang gampang blending sama siapapun. Jadi aku tuh ketemu orang ngomong, ketemu orang ngobrol. Jadi aku tuh menganggap semua orang humble. Yeah, jadi aku menganggap semua orang tuh sama-sama aja. Nah Andika waktu itu tidak terlihat sama sekali di usianya. Waktu itu Andika, kamu baru 21 ya? Baru 21. Kan umur 21, tanda kutip ya, tidak semua orang sih. Cuma kan masih yang senang-senang, kecimpringan, apa. Nah, dia itu tipikal yang pendiam sebenarnya di luar kamera. Jadi kalau aslinya Andika diem banget. Nah, di depan aku jadi gak ada yang ciprikan gitu, kalau gitu aku juga pasti nggak akan mau gitu. Di depan aku tuh misterius, cool, santai, tapi kalau ngobrol tuh nyambung. Nah dari situ udah mulai berdekatan-berdekatan, akhirnya terus berpacaran pun awalnya dia nggak bilang bedanya tuh 6 tahun. Oh nggak bilang? Dia bilangnya awalnya cuma 2 tahun, 3 tahun ya. Oh pake bohong. Bohong dulu, mana sama laki-laki. Iya, iya, bohong umur. 83 kamu katanya ya? Apa 82? 82. Ngakunya 82. Kenapa bohong? Padahal 86. Kenapa bohong? Karena biar bisa dianggap sama. Biar gak jauh-jauh banget. Iya, biar gak jauh-jauh banget. Aku kan tidak, kalau gue gak mau dianggap anak kecil waktu itu. Iya. Nah, Andika itu terbiasa pacaran sama yang lebih tua. Dari zaman dulu. Dari awal. Aku belum pernah. Jadi, mungkin ya dia ngerasa cocok sama aku karena aku lebih dewasa. Nah, aku tidak melihat ke kanak-kanakan itu sama sekali di Andika. Oh, makanya pas dia bilang, cuma beda 2 tahun, ya oke lah. Karena dia pembawaannya juga dewasa. Yeah. Nah, begonya lagi, aku tuh dulu kan, maksudnya aku nggak ngeliat Google, nggak ngeliat apa. Aku pikir buat apa, misalnya tanggal lahir kan kalau di Wikipedia ada tuh. Aku nggak ngecek itu, dia ngomong ini, aku mau percaya aja gitu kan. Setelah akhirnya pacaran berapa bulan baru dia ngomong. Oh. Nah, pas dia ngomong, aku jadi nggak masalah karena aku nggak ngeliat dia selama pacaran itu dia kayak anak-anak nggak ada sama sekali. Oh. Jadi aku ngeliat, loh kok umur segini tua banget ya gitu, dewasa. Pembawaannya banget. Ya. Pembawaannya. Iya. Jadi aku ngerasa klop dengan, tapi ya awal-awal kita yang dikhawatirkan dia lebih ke status. Status waktu itu. Karena waktu itu kan beda status itu yang jadi pergunjingan orang gitu. Iya, itunya yang aku khawatirkan. Di Indonesia. Di sisinya dia, circle-nya dia bilang hati-hati dimanfaatin sama berondong gitu. Oh, di circle-nya gue, ya. Lu nyari yang muda bisa. Statusnya sama lu juga bisa. Kenapa lu harus kesini gitu. Itu yang jadi pertanyaan juga, maksudnya tanpa ini ya bro ya. Maksudnya mudah-mudahan dapat pembelajaran buat kita semua. Artinya kayak misalnya orang tua gue juga, ibu lebih tua daripada bapak gitu kan. Nah, maksudnya banyak juga kayak misalnya gue sama Sharon, gue pilih secara umur juga lebih muda gitu kan. Nah, maksudnya kenapa akhirnya memutuskan ke gue, soalnya gue kalau ngelihat orang nggak dari sisi itunya. Okay. Kalau
kalau misalnya ibaratnya dengan perbedaan, gue lahir di dalam keluarga besar yang ada beberapa kultur. Ada Chinese, ada Jawa, ada yang masih ada darah Belandanya. Terus masing-masing keluarga juga kadang-kadang agamanya berbeda-beda. Jadi gua nggak terbiasa ngejustifikasi orang berdasarkan status yang menempel gitu. Kalau memang gue ininya lebih tua, nggak tahu juga ya. Gue kayak punya rasa nyaman yang berbeda, karena kita nggak ngeributin hal-hal yang sepele, nggak yang ribet cemburu-cemburuan, posesif-posesifan, ngobrolan lebih ngalir. Dan gue mengidolakan sekali nyokap gue. Jadi gue kalau nyari pasangan selalu gue bandingkan sama nyokap gue. Jadi gue cari minimal ada satu atau dua sifat yang kurang lebih mirip sama apa yang sama? Nyokap gue. Keibuannya sama. Terus gesitnya sama. Masya Allah. Itu multitaskingnya sama. Jadi gue jatuh cinta sama Usi justru di saat dia lagi gendong dua anaknya kanan dan kiri. Masya Allah. Bukan ketika dia lagi cantik-cantiknya atau apa gitu. Justru belum makeup, masih pakai baju training. Terus gendong anak, bawa turun makanan. Dari mobil, bawa makanan, nawar-nawarin satu ruangan teater. Justru itu yang bikin gue, wah gitu. Tapi gue juga baru tahu kalau ternyata Usi udah punya anak dua saat itu. Oh, pada saat itu baru tahu? Baru tahu. Gue juga gak mencari tahu siapa Usi Sulistiyawati gitu. Yang gue tahu ini cuman teman satu manajemen. Berarti aku masih kayak perawan dong. Nah. Gue juga baru tahu pas gendongan, wah udah punya anak, wow. Awalnya sempat berpikir sih gitu, tapi gue udah terlanjur suka. Tapi pada akhirnya gue kesampingkan dulu. Gue gak mikirin dulu nih resikonya apa, gimana pandangan orang, gue kesampingin dulu. Begitu gue serius menjalani, dari situ pikiran gue mulai kebuka. Mulai banyak orang kasih input kan. Mulai pusing juga sebenarnya. Oh, teman gue bilang gini, orang manajemen bilang gini, apa pokoknya semua orang yang kenal lama gue berusaha ngasih input bahwa lu yakin gini. Tapi pada akhirnya gue tenang ketika nyokap gue dan bokap gue itu ngerasa bahwa cuma nanya gini doang. Oke, lu lagi jalan sama dia, lu udah tahu resikonya belum? Udah sih, gue udah ngitung resikonya. Kalau lu emang yakin, jalanin, gue support. Malah orang tua kayak gitu ya? Iya. Karena kan gitu. Biasanya orang tua juga kamu... Nah, itu dia. Akhirnya, gue juga tidak membawa dia, gue dorong-dorong ke keluarga gue, atau orang tua gue kenalin ke dia supaya ini, gue biarin mereka saling mengenal satu sama lain. Akhirnya, ya lu menilai Usi seperti yang kalian lihat, kalian dengar, kalian ini sendiri, tanpa ada gue ngomporin, Usi tuh orangnya baik loh, Usi tuh orangnya ini. Gue gak ngomporin gitu ke orang tua gue. Silakan berkenalan sendiri, gimana tanggapan kalian, tolong sampaikan ke gue gitu. Akhirnya makin kesini gue ngeliat, loh kok... Malah deketan aku. Malah deketan dia ke nyokap gue, malah deketan dia ke bokap gue gitu. Sementara waktu itu posisi gue dan bokap tidak sedekat itu. Jadi gue berjarak gitu. Dengan kemunculannya dia di tengah-tengah kami, akhirnya kayak jadi jembatan aja gitu. Jadi jembatan yang akhirnya gue... Semakin hubungan sama ayah jadi lebih dekat ya. Dia sering ngingetin gue bahwa gue harus menaruh rasa hormat yang tinggi, menghargai apa segala macam. Dan akhirnya jarak itu mulai terkikis pelan-pelan sampai akhirnya di dekat. Gitu. Cinta biasa. Dong ya. Iya dong, gitu. Itu sih. Waktu itu sih sebenarnya aku tuh lebih begini ke Andika ya. Lagi awal-awal pacaran tuh. Gue orangnya keras soalnya. Kan dia keras banget kan. Terus ya aku kan mulai paham kan nih sifatnya. Terus papa juga keras. Nah bener yang tadi kita ngobrol. Kalau keras dikerasin kan susah kan. Ya, betul. Jadi aku tuh gak mungkin nyuruh dia, kamu lembut-lembut sama papa gimana? Jadi aku di tengah-tengah tuh kayak air aja. Jadi kalau aku ngomong ke dia tentang kebaikannya papa, ngomong ke papa kebaikannya dia, jadi aku gitu. Padahal sih enggak, padahal maksudnya cuman bisa-bisanya aku aja. Jadi demi kebaikan. Nah aku lagi teleponan sama mama, wah iya kangen nih mah, Andika juga kangen. Gak ada domba kebaikan. jadi gimana caranya? Nah akhirnya tuh kena gitu. Terus ketika kita menikah itu kan dua keluarga dengan dua kultur yang beda juga, Jawa Timur versus Jawa Timur, Betawi. Waduh, dua-duanya kan beda juga ya. Jadi itu juga, aduh
nih gimana nah, ya bisa-bisanya. Menurut aku ya, yang paling bisa untuk mempersatukan dua keluarga yang berbeda kultur itu adalah kita. Maksudnya para anak-anak yang menyatukan keluarga besar ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong begini, oh keluarga itu tuh ini apa misalnya tidak akur. Berarti ada yang salah dari kita anak-anaknya, tidak bisa mengakurkan dengan caranya. Tapi kalau ada dua keluarga, kita tuh malah mama sama oma tuh kayak bukan besan sama besan. Jadi kayak adik kakak gitu, saking deketnya. Ya itu karena kita berdua tuh ya udah benar-benar kita berusaha mendekatkan itu gitu. Dan sifat ini mirip nyokap gue. Dulu waktu gue berjarak dengan bokap, nyokap yang ada di tengah-tengah yang selalu mencoba untuk deliver. Ayolah, ya, baik, hatinya gitu, jangan kerasin lah. Kedua-duanya, kedua sisi. Itu terjadi sekarang di Bro, maksudnya tanpa harus menyampaikan apa masalahnya, tapi maksudnya kenapa bisa berjarak sama bokap itu? Karena kita punya sifat yang sama aja sih. Oh gitu. Jadi bokap itu kalau ngelihat gue kayak dia bercermin, gue ngelihat bokap kayak gue bercermin. Tapi kita sama-sama denial bahwa gue nggak mirip sama lo. Gitu. Oh, gitu. Jadi bokap tuh memang didik anak ya orang tua dulu lah ya. Keras meskipun orang tua gue ada basic militer atau apa, tapi cara mendidiknya emang keras karena dulu dia merintis gitu. Hidupnya juga keras. Susah, keras gitu. Makanya gue anak cowok satu-satunya ditempa sama dia, pokoknya lu harus jadi orang. Sementara gue zaman ABG-nya nakal-nakalnya gitu, jarang di rumah. Anak cowok lah. Males, kayak gitu-gitu loh. Nah bokap gue mungkin ekspektasinya punya anak cowok tuh gimana. Ternyata kenyataan yang dia lihat anaknya gak memenuhi ekspektasi gitu saat itu ya gitu. Nah gue pun merasa bahwa gue selalu diremehin sama bokap gue. Gue selalu dianggap bahwa apa yang gue lakuin sekarang kok kayaknya salah ya gitu. Terus gitu ya? Kok lu kayaknya gak percaya banget sama gue suatu saat bisa jadi orang gitu. Gue selalu dijudge hari itu misalnya. Punya anak cowok kerjanya keluyuran mau jadi apa lu mau sukses gimana caranya bla bla bla. Sementara kan ya saat itu gue cuman mikirnya ya emang ini umurnya gue lagi bergaul gitu. Gue pengen punya banyak teman gitu. Miskom aja. Mungkin maksud papa kan namanya sayang kan kita kan deliver sayang kita kan beda-beda kan. Betul. Penyampaiannya beda-beda. Betul. Mungkin itu maksudnya sayangnya papa ya begitu caranya. Gitu. Bokap gue gengsi ngomong sayang ke gue pun sama. Jadi makin jadi batu, makin keras. Jadi makin jauh. Sama kayak nyokap sih. Nyokap gue kan cukup keras juga. Karena yang tadi memang kakek kan, polisi militer juga gitu kan nyampein ke nyokap. Nyokap juga ke guanya juga cukup keras, keras dan disiplin. Dulu juga gue ngerasa kok nyokap gue kayak gini ya didik gue ya. Malah kalau sama bokap tuh gue deket banget. Karena bercanda kayak temen jadinya udah gitu kan. Sampai akhirnya gue sadar ketika gue berpisah. Berpisah tuh udah arti kan bokap nyokap di Aceh. Iya, di Jakarta. Jakarta kan merantau ke sini gitu. Nah itu gue berasa apa yang diajarkan nyokap baru bisa gue terapin ketika gue sendiri. Wah, keras ini nyokap. Hidup ini keras dan ini gak bisa dimanja. Sama, ya, makanya baru kerasa banget. Wah Masya Allah ini semua mama loh. Mama loh, kalau papa kayaknya udah gak bisa ngadepin deh ini kayak gini. Maksudnya kayak gitu. Tapi bentar, maksudnya pengen lebih memperkuat tadi pernyataan si bahwa penyampaiannya memang beda-beda. Sebenarnya intinya sayang sih ya. Kalau dulu kita sebagai anak, kita juga ngerasa ya, kayaknya apa-apa yang diomongin orang tua, kita salah-salah mulu deh gitu. Maksudnya dia kan, pas kita udah menjadi orang tua, kita baru tahu. Betul. Kita ngomong apa, kata anak, mama kok gini-gini? Maksud mama gak gitu, mama tuh banget kayak gitu kan. Ya makin kita dewasa, makin kita tua, makin anak besar, kita tuh jadi ngerasa lebih, apa ya, karena lebih sensitif kan. Kita manggil anak-anak gak langsungin aja, kita langsung kayak, gitu. Anak udah sibuk sama yang lain gitu. Nangis jadinya. Bahkan sekarang di posisi gue jadi bapak ya, pada akhirnya gue menaruh hormat gue lebih tinggi ke bokap gue karena pada akhirnya bokap gue tuh dengan segala kekurangan yang dia miliki ya, maksudnya gue bukan anak yang tumbuh dengan dimanjain, keinginannya selalu dipenuhin dan lain-lain, pokoknya semua dengan segala keterbatasan saat itu. Apalagi gue anak yang satu-satunya anak di keluarga yang ngalamin susah bokap nyokap. Kalau adik gue udah enak, ibaratnya udah settle lah gitu. Okay. Nah gue yang ngalamin susah-susahnya. Sekarang begitu gue jadi bapak, gue ngerasain wah gila ya gimana kalau gue hidup di posisi bokap gue zaman dulu terus punya anak ngurus anak begini. Wah gue respectnya setinggi langit sih gitu. Iya benar sih. Jadi kayak memang kayak
nih ya, pas kita udah menjadi orang tua, kadang kita tuh baru sadar kenapa orang tua kita kayak gitu dong. Iya. Jadi contoh gini, dulu tuh gue kan, papa kan emang keras ya, bukan keras yang fisik ya, tapi disiplin banget. Dan papa itu kan bisnis, jadi bisnis ya up and down, up and down gitu ya. Pas lagi di atas aja, tetap gak dimanjain kak. Tetap gak, pah, gak bisa. Dan gue sama Kia itu udah dididik dari kecil, jangan terlalu biasa jadi orang kaya. Papa punya uang, tapi bukan berarti kamu gampang minta. Jadi gak lebih ke mental sebenarnya, bukan. Tapi yang aku senangnya gini, waktu papa di bawah, kita biasa aja, karena kita juga nggak biasa banget kaya banget kak, gitu loh. Itu, nah makanya waktu aku sempat cerita ya di vlognya kakak, waktu Inu susah, ya aku pun biasa aja, karena aku udah pernah ngalamin dulu, gitu loh. Jadi kayak itu penting sih, kadang-kadang kita gini, susahnya tuh pas jadi orang tua, ketika kita punya uang, susah nahan untuk ngebeliin anak. Ya, ini royal sekali. Tapi gue sebagai suami bingung juga ya. Lah kita kerja keras nyari buat duit juga buat anak. Itu susah, kita juga apa, kita juga kayak berjuang. Susah, itu susah. Iya ya. Padahal kalau kayak lagi kita kan ada kayak kelas parenting ya. Kenapa gue? Jangan biasakan. Anaknya biasa kan. Banget. Tapi kok susah? Saya dia kebawa ke toko mainan ngasih mainan, kita happy ya. Iya. Misalnya gini, adek, kakak 3 aja ya. Pasti dia nyamperin, tambah 1 lagi boleh gak? Masa kita bilang enggak. Gue cari duit sampai dari pagi sampai pagi buat lu gitu kan. Emang itu susah sih. Makanya jadi kayak aku tuh salut sama orang tua zaman dulu tuh bisa. Komitmen. Enggak, maksudnya dibilang-bilang aku tuh lebih lemah sih sebenarnya. Sekarang lebih kayak ngikutin anak gitu kan. Sama satu lagi kayak dulu ya, contohnya papa suka ngelarang aku. Gak boleh ke A, gak boleh ke B, gak boleh ke aku banget. Dulu aku mikir gini, gue punya anak, gue bebasin anak. Ya Allah anak itu bareng gue, gue gak bolehin dia. Ke B, ke C, gak boleh pacaran, gak boleh ke sama dong. Itu bareng gue, gitu kan. Tapi beda rasa sayang orang tua kan, gitu. Jadi kayak emang jangan nyalain orang tua. Iya benar, ini pelajaran sih. Orang tua zaman dulu tuh sering banget bilang, entah lu ngerasain ya. Iya, udah jadi orang tua. Itu kayaknya kalimat andalan deh. Gitu loh. Soalnya nih, kakak tuh jadi orang tua, entah kalau kakak udah jadi ibu, kakak kan ngerasain. Oh, gitu. Aku sering begitu sekarang. Karena aku kan udah 15 tahun. Anak di rumah abis ditegor, terus jalannya jadi... Oh iya, marah. Dulu juga begitu. Kalau ada mamaku gini, kalau mamanya buka pintu, gubrak kata mama gitu. Emang aku gitu ya, Ma? Iya, kata mama gitu. Sama aja berarti ya. Kan ini ya, proses kehidupan gitu ya. Oke, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, oh, biasa dipakein anak di rumah. Oh, iya. Udah biasa. Mohon maaf. Udah biasa. Dari kecil mainnya dandan-dandanan.